Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari BH Online. Najib mohon batal bicara SRC. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak memohon Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan keseluruhan perbicaraan penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad yang dihadapinya di Mahkamah Tinggi batal dan tidak sah. Beliau juga memohon Mahkamah menimbangkan supaya diadakan perbicaraan semula. Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, ia berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar perbicaraan dan mendapati beliau bersalah di atas 7 pertuduhan, sengaja gagal mendedahkan peranannya dalam Maybank Investment melalui Bina Fikir Sendirian Berhad berkaitan penubuhan SRC. Beliau berkata dengan mengetahui perkara itu disembunyikan daripada pihak pembelaan, Muhammad Nazlan membuat dapatan dalam penghakimannya bahwa bekas Perdana Menteri itu mempunyai kawalan menyeluruh ke atas SRC. Dapatan itu mendapati Najib terbabit dalam penubuhan dan struktur tadbir urus SRC bagi menempatkan dirinya melalui pelbagai jabatan menteri yang disandangnya untuk mendapatkan kedudukan dominan yang menyeluruh dan tidak boleh dipertikaikan dalam SRC. Dapatan hakim itu dalam keputusannya adalah bertentangan dengan fakta yang diketahuinya. Katanya pada sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur yang turut dihadiri Najib.